Miqat Tanaim. Nah, jadi di sini nanti kalau yang nak buat umrah lebih lagi, so kita naik teksi, kemudian kita minta dia bawa kita ke Tanaim, 6 km sahaja daripada Masjidil Haram. Jadi di sinilah makna kita berhenti, kita niat ihram, kemudian kita kita solat sunat ihram, kita niat ihram, kemudian barulah kita bergerak. Ini boundary dia tu, petanda dia tu. Ni dia punya batu yang warna orange ni. Kita tulis. So sekarang ni tuan-tuan, apa saja yang kita buat sekarang ni dilipat kali gandakan 100,000 kali ganda bermula sempadan ini. Bermula sempadan. Jadi nak berzikir ke nak apa, betul? Ji, dah hijau ya, betul. Kalau perasan sekarang dah hijau. Lain dah. So itu sempadan miqat Tanaim Masjid Asyam. Okey tuan-tuan, berkenaan dengan solat sunat ihram, kena ingat eh, kita solat sunat ihram sebelum berniat. Apabila kita telah berniat ihram, tidak ada lagi solat sunat ihram. Kena ingat. Jangan sampai ke Masjid Tanaim nanti tuan-tuan niat dulu baru sembahyang sunat. Dah niat tak ada sembahyang sunat, dah luput dah sembahyang sunat ihram. Itu saya nak ingatkan supaya tak terlupa kan. Jadi kita niat selepas saja selepas kita sembahyang sunat ihram barulah kita niat.